Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Nokia 3.2 yang merupakan peranti kelas permulaan dengan penawaran skrin besar. Peranti ini hadir dengan paparan sebesar 6.26 inci pada resolusi HD+ dengan panel berasaskan AC TFT LCD. Rekaan belakangnya hadir dalam binaan polikarbonat tanpa sebarang peletakan pengimbas setiap jari di bahagian ini. Namun peranti ini masih menyajikan fungsi imbasan wajah untuk kebolehan membuka peranti melalui pengesahan biometrik. Seperti Nokia 4.2, ia turut dilengkapi dengan butang Google Assistant di bahagian kiri untuk memudahkan anda bertanya dan mencari maklumat secara pantas dengan hanya menekan butang ini. Untuk keupayaan kamera, peranti ini hanya didatangkan dengan sistem satu kamera autofocus 13MP bersama keupayaan kamera hadapan 5MP. Ia telah dijana dengan chip 4 teras Snapdragon 429 yang merupakan chip kelas permulaan dengan binaan 12nm. Ia turut ditawarkan dalam dua konfigurasi iaitu 2GB RAM dengan storan 16GB dan 3GB RAM dengan storan 32GB. Ia juga dijana dengan Android 9.0 Pie bersama program Android One bagi membolehkan peranti ini menerima pengalaman Android terbaik dan kemaskini secara berterusan selama 2 tahun. Apa yang menarik, Nokia 3.2 telah hadir dengan kapasiti bateri 4000 mAh yang membolehkan peranti ini mencapai masa penggunaan sekitar 2 hari. Dari segi jualan, ia telah diumumkan pada harga bermula $139, yang mana ia boleh didapati bermula bulan Mei ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.